Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. أن الله يعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وفهادهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوافانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'a ludfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Kiai Said bin Kiai Armiyah rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Kemarin sudah kita bahas tentang jaiz maf'ul ya. La ta'thira likulli syai'in minal kainati biquwatihi. Terus yang berikutnya la ta'thira likulli syai'in minal kainati bitob'ihi. Jaiz kita ingatkan kembali bicara tentang perbuatan Allah. Kan kita ini wajib mengenal Allah sampai kepada maknanya mukhalafatulil hawadits, bahwa Allah itu berbeda dengan makhluk. Laisa kamislihi syai'un walam yakun lahu kufuwan ahad. Maka yang harus kita tahu beda antara kita dan Allah dalam 3 perkara. Tahu bahwa kita itu beda dengan Allah pada zatnya, beda pula pada sifatnya, beda pula pada perbuatannya, gitu loh. Jadi kamu disebut ma'rifat kamu disebut mengenal Allah apabila kamu tahu tiga ini. Kita ini berbeda dengan zatnya pada Allah, berbeda pada sifatnya, dan berbeda pada perbuatannya. Zatnya Allah sudah kita bahas, bukan syirim, bukan benda, bukan di atas, bukan di bawah, bukan di kanan, bukan di kiri. Allah tidak membutuhkan tempat. Kalau zat kita membutuhkan tempat. Terus sifat Allah udah kita bahas, wujud, qidam, baqo, sampai mutakal liman. Allah wajib wujud, Allah wajib qidam, Allah wajib baqo, sampai dengan sifat mutakal liman. Yang ketiga, kita wajib ngerti pula perbuatan Allah beda dengan perbuatan kita. Apa yang kita tahu tentang perbuatan Allah? Perbuatan Allah itu menciptakan. Sedangkan kita perbuatannya usaha. Kalau kita mau disebut punya perbuatan. Lah, perbuatan menciptakan itu yang bagaimana? Ini yang mau kita kenali nih. Oh, perbuatan menciptakan itu sudah kita bahas kemarin, ada yang berkaitan dengan perbuatan pada dirinya Allah dan ada pada perkara yang diperbuat. Mau mensifati fi'ilnya Allah dan mau mensifati maf'ulnya. Fi'il itu perbuatannya Allah. Kalau maf'ul yang diperbuat. Kalau ada perbuatan biasanya ada yang diperbuat. Si Zaid memukul. Memukul perbuatan siapa? Zaid. Ditanya mukul siapa? Oh, mukul si Budi. Berarti Budi jadinya apa? Yang dipukul atau yang diperbuat gitu loh. Yang kena pukulan. Nah, sifat perbuatan Allah ada dua, sudah kita bahas. Apa yang pertama, Allah tidak mengambil keuntungan dalam menciptakan apapun. Allah tidak mengambil keuntungan, baik menciptakan alam semesta maupun menciptakan, menetapkan hukum-hukum wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Allah tidak mengambil keuntungan. Terus sifat yang kedua dari perbuatannya Allah apa? Allah tidak wajib menciptakan sesuatu. Mau bikin ya boleh, nggak bikin juga boleh. Jadi Allah mau bikin hujan, boleh. Allah nggak mau bikin hujan, boleh. Namanya perbuatannya apa? Jaiz, bukan wajib, bukan mustahil. Terus yang berikutnya kita bicara lagi tentang yang diperbuat, sifat yang diperbuat. Berarti sifatnya perbuatan makhluk atau sifatnya makhluk yang diciptakan oleh Allah. Apa yang pertama? Yang pertama, makhluk itu tidak bisa menghasilkan apapun. Perbuatan makhluk itu tidak bisa menghasilkan apapun dari kekuatan yang diciptakan oleh Allah. Ya, Allah memberikan kita kekuatan. Kamu bisa jalan, bisa mendengar, bisa melihat, bisa naik sepeda, bisa naik ke atas, bisa diberikan oleh Allah kekuatan. Tapi kita harus kenali bahwa kekuatan itu tidak bisa menghasilkan apapun. Ketika kekuatan itu kok menghasilkan sesuatu, maka hasil itu diciptakan. diciptakan oleh Allah. Allah yang menciptakan hasil itu, Allah yang memberikan kita karunia dengan sebuah hasil. Bukan kekuatan kita itu yang menghasilkan, gitu loh. Ya, jadi yang pertama, ada orang yang beranggapan bahwa setiap makhluk itu diberikan oleh Allah kekuatan. Ada pula yang beranggapan bahwa makhluk itu punya tabiat. Nah, ini yang kedua nih. Kalau api itu bisa membakar, api itu bisa membakar, maka pertanyaannya ada dua pertanyaan. Kemampuan atau kekuatan api itu membakar dari mana? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan, oh, kekuatan api itu ya dikasih sama Allah. Allah menciptakan api dan memberikan kepada api itu apa? Kekuatan untuk apa? Membakar. Makanya kalau sesuatu ditempel sama api, hangus. Kenapa? Karena pada dirinya api ada kekuatan. Ada pula pendapat kedua mengatakan, oh, api itu memang punya tabiat, punya watak membakar dari dirinya sendiri, ya, gitu lah. Bukan diberi sama Allah. Memang api itu ya memang membakar. Berarti keadaan api itu bisa membakar tidak diciptakan oleh Allah. Makanya demikian namanya tabiat. Maka kita sering ngomong, ini orang nih wataknya keras nih, ini orang wataknya lembut nih. Watak itu sama dengan tabiat. Jangan kamu anggap tabiat itu keadaan asli atau bawaan orok, gitu loh. Memang dari dulunya begini, memang orangnya begini wataknya. Nanti dianggap watak itu nggak diciptakan, tapi muncul dari dirinya. Nggak ada. Tabiat yang ada pada diri kita itu juga sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya baik itu kekuatan, baik itu tabiat, semuanya tidak bisa menghasilkan sesuatu apapun. Kamu lihat orang yang tabiatnya apa? Pemarah, kamu lihat orang yang tabiatnya penuh kasih sayang, kamu lihat orang yang tabiatnya begini, maka tabiat yang berbeda-beda itu dimunculkan oleh Allah. Kayak kamu lihat mangga lah, pohon mangga itu pasti manis nggak buahnya? Pohon mangga itu buahnya pasti manis nggak? Ada yang kecut, ada yang asem, ada yang setengah manis, ada yang berbeda-bedanya. Ini semuanya diciptakan oleh Allah, bukan muncul dari kemauannya si mangga itu sendiri, enggak. Jeruk, ada yang manis, ada yang asem, ada yang, ya, itu dimunculkan oleh Allah keadaannya. Begitupun wataknya manusia, ada wataknya begini, ada watak begini, ada watak yang bermacam-macam. Semua watak atau tabiat-tabiat itu dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak muncul dengan maunya sendiri, enggak. Oh, ini karena seleksi alam. Oh, seleksi alam segala loh. Jadinya munculnya begini. Loh, ada seleksi alam. Alam bisa nyeleksi, alam bisa milih sendiri gimana sih. Ya. Jadi yang sering kita sebut tabiat contohnya kayak apa? Kayak api membakar, pisau bisa memotong, nasi bisa mengenyangkan, obat bisa menyembuhkan. Maka itu semua apabila kita mau lihat perbuatan mereka, maka perbuatan mereka tidak bisa menghasilkan sesuatu apapun. Apabila api kok bisa menghasilkan hangus, maka hangus itu diciptakan oleh Allah. Kalau pisau kok bisa memotong, maka terbelah itu diciptakan oleh Allah. Kalau nasi itu mengenyangkan, maka kenyang itu didatangkan oleh Allah. Kalau obat itu menyembuhkan, maka sembuh itu didatangkan oleh Allah. Jangan kamu anggap itu semua muncul dari tabiat benda-benda alam ini masing-masing. Ini nilai iktikad kita, keyakinan kita tentang perbuatan makhluk. Jadi kamu jangan tertipu, apapun yang kamu lihat, jangan sampai itu menghalangi kita untuk berpikir, menemukan bahwa ini diciptakan oleh Allah. Jadi sudah kita bahas dua sifat perbuatan makhluk. Yang pertama, makhluk tidak mempunyai hasil dari perbuatan karena kekuatan dirinya. Yang kedua, makhluk juga nggak punya hasil dari tabiat yang ada pada dirinya. Apabila mereka itu punya perbuatan, maka perbuatan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah menciptakan itu? Allah menciptakan itu dengan menjadikan sunnatillah namanya. Sunnatillah itu orang sering nyebut namanya hukum alam atau hukum adat. Hukum alam itu yang bagaimana? Ya ini kejadian-kejadian alam. Orang nyebutnya namanya hukum alam atau disebut adat atau hukum kebiasaan, atau dalam bahasa syar'inya namanya sunnatillah. Kayak apa sunnatillah contohnya? Ya tadi, kalau ada orang makan kenyang, badannya sehat, tubuh dia menjadi besar, itu sunnatillah tuh. Kalau ada orang kok bekerja maka menghasilkan sesuatu, ada orang sakit berobat sembuh, itu namanya sunnatillah. Ada orang berduaan sama perempuan, ketemu terus lama-lama seneng, itu namanya sunnatillah. Kata orang Jawa itu jalaran tresno songko kulino, sering ketemu jadinya weting tresno jalaran songko kulino. Orang itu cinta gara-gara sering ketemu. Itu sunnatillah gitu lah. Nah, sunnatillah itu maknanya bukan Allah menitipkan kekuatan. Sunnatillah itu bukan artinya Allah melepaskan sesuatu dari perbuatannya, enggak. Sunnatillah itu maknanya Allah menjadikan pergandengan disebut juga namanya sebab akibat, atau orang sekarang nyebutnya reaksi, aksi dan reaksi. Setiap ada aksi akan menimbulkan reaksi, setiap ada sebab menimbulkan akibat. Orang-orang yang nggak ngaji ilmu tauhid, yang akalnya nggak bisa melihat perbuatan Allah, maka mereka akan menganggap bahwa yang menimbulkan akibat itu ya adanya sebab. Karena kamu kehujanan, kamu jadi sakit. Ya, jadi yang bikin sakit siapa? Hujannya, atau angin yang menggigil, atau maka orang akan menyebutkan, oh gara-gara hujan saya sakit. Ini namanya sebab akibat, aksi dan reaksi lah. Kita harus paham bahwa dua perkara itu oleh Allah nggak dilepaskan. Kalau dilepaskan maknanya kamunya kena hujan, hujan itu dingin, dinginnya hujan bikin kamu sakit. Itu Allah melepaskan kamu. Tapi nggak demikian. Kedua-duanya itu ada dalam kekuasaan Allah. Kamunya yang kena hujan ya diciptakan Allah, hujan yang turun diciptakan oleh Allah, sakitnya kamu pun diciptakan Allah. Hanya menciptakannya sakit berbarengan gitu loh dengan turunnya hujan. Lah orang menyangka hujanlah yang bikin sakit. Lah itu sangkaan yang salah gitu. Gara-gara kebanyakan sambel jadi mules. Sambel yang bikin mules. Ya. Maka ini namanya hukum sebab akibat. Allah menggandengkan keduanya. Jangan kamu anggap, oh Allah itu menitipkan kekuatan pada cabai, punya kekuatan dia. Kalau kamu makan perut langsung mau kriuk. Ini orang-orang yang tertipu pada pandangan. Kenapa? Karena sejak bayi yang kita lihat itu. Sejak bayi kamu kalau lapar oek-oek diapain? Begitu penuh perutnya tenang, tidur, kenyang. Dianggap susu yang bikin kenyang. Nanti lapar lagi, nangis lagi, kasih susu, kenyang. Begitu gede, susu nggak mempan. Ganti bubur. Asal lapar kasih bubur, kenyang. Lama-lama bubur nggak mempan. Ganti nasi. Asal lapar nasi sepiring anteng. Setelah lama-lama nasi nggak mempan, lo makan kerikil lama-lama lo biar. Nah, karena kebiasaan yang dari bayi itu hingga apa yang kita pandang, apa yang kita rasakan, kita putuskan itu hukumnya memang begitu. Itu sudah hukum alam, sudah memang itu sebab akibat begitu. Ini yang keliru. Ini yang sering diabaikan orang. Ini yang sering melalaikan kita pada perbuatan Allah. Dianggap Allah nggak ikut-ikut, itu mah urusan makhluk. Lu makan cabai mencret, itu bukan urusan Allah. Ente kehujanan meriang, itu bukan urusan Allah. Lah urusan siapa? Kalau bukan urusannya Allah, urusan siapa? Wong kamu kan nyebutnya Allah itu, Allah memperkenalkan dirinya untuk kita sebut sebagai Rabbul Alamin. Coba, apa Rabbul Alamin? Yang mengatur, yang mengurus, yang menjaga, yang ngeladeni, yang menyempurnakan seluruh alam, Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu ngakui Allah itu Rabbul Alamin, makanya kita ngakuin setiap gerak kita diurus sama Allah, sakit kita diurus sama Allah, sehat kita diurus sama Allah, begitu mestinya. Ini secara hakikat kita kembalikan bahwa hukum adat atau sebab akibat yang kita lihat itu nggak sepenuhnya seperti apa yang kita lihat. Keduanya hanya sebuah pergandengan. Dan kedua-duanya diciptakan oleh Allah. Bukan masing-masing diberi Allah kekuatan dan saling menciptakan yang lain, bukan. Sebablah yang menciptakan akibat, aksilah yang menciptakan si reaksi. Oh, itu namanya orang-orang ahlil adi, ahlil hissi, orang-orang yang ahlil mahsusat. Hidupnya hanya menggunakan rasa, nggak pakai. Ini kalau besok saya nggak makan gimana ya? Ini kalau saya besok nggak punya duit gimana ya? ini kalau besok anak saya nggak sekolah gimana ya, nggak berpikir nggak, tapi dirasakan gimana rasanya, ya susah, ya sumpek, ya males, ya marah, mau pakainya rasa. Tapi ketika kita berpikir, maka nanti akan kembali, oh ini semua ada pergandengannya, oh ini semua dimunculkan, oh ini semua dimaui, nggak muncul dengan sendirinya. Ya, jadi kita kembali bahwa banyak orang-orang yang tidak bisa membedakan mana perbuatan Allah, mana perbuatan makhluk. Dampaknya apa? Dampaknya orang yang nggak bisa ngerti sifat-sifat ini, nggak ngerti perbuatan Allah, ya dampaknya dia menyangka suatu kejadian bisa muncul dari selain Allah. Ini yang bahaya. Gara-gara dia menyangka, dia nggak kenal perbuatan Allah, dia menyangka ada sesuatu yang muncul dan itu tidak diperbuat oleh atau Allah yang berbuat tapi pakai perantara, Allah yang berbuat tapi pakai bantuan. Oh karena ada sebabnya ini, oh karena ada sebab. Jadi satu kesalahan menyebabkan kamu muncul berbagai macam kesalahan. Di satu kekurangan kita nggak ngaji ilmu tauhid, nggak kenal sifat Allah, nggak kenal perbuatan Allah, kamu jadi mengacaukan akidah, kamu jadi keluar dari relnya ahlu sunnah wal jamaah. Kamu anggap ada yang berbuat selain Allah. Oh ini mah yang menciptakan bukan Allah, ini mah dibikin sama si anu, dibikin. Hingga seringkali orang menuduh saya sakit gara-gara si anu. Kamu kok begitu, ada yang ngirim saya nih, dapat kiriman. Mending kiriman THR gitu, kirimannya nggak jelas begitu, kiriman apa itu. Dikit-dikit kiriman, dikit-dikit kiriman, hingga dia menyangka ada yang mengatur alam ini selain Allah gitu loh. Ada yang mengurus alam ini selain Allah. Jadi secara hakikat apapun pergerakan di alam ini itu semuanya atas kemauannya Allah secara hakikat. Karena kita mengenali bahwa perbuatan Allah itu menciptakan. Berarti menciptakan itu kan sesuatu yang tadinya nggak ada, diciptakan jadi ada. Saya tadinya nggak sakit, terus jadi sakit. Yang bikin siapa? Ya pasti Allah, siapa lagi? Yang bisa menciptakan hanya, kok bisa kamu nuduh selain? Saya tadinya sakit terus sehat, yang menciptakan sehatnya siapa? Ya Allah. Saya tadinya bodoh terus jadi pinter, yang bikin pinternya siapa? Ya Allah. Karena yang bisa menciptakan hanya Allah. Kamu nggak bisa menuduh, oh ini gara-gara ini jadi pinter, oh ini kemarin mah goblok terus dia nemu batu kerikil dimakan jadi pinter. Mana ada. Jadi yang bikin pintar siapa? Ya batu kerikil itu lah. Maka otomatis orang-orang ini akan menghadirkan sekutu bagi Allah. Itu yang namanya syirik. Ini yang kita harus antisipasi. Syirik itu diantara dosa-dosa yang nggak diampuni oleh Allah. Kamu punya dosa sebesar apapun, zina, minum arak, judi, riba, itu ada ampunan dari Allah. Tapi kalau kamu syirik, menganggap Allah itu ada saingan, menganggap ada Tuhan selain Allah, menganggap ada yang bisa memunculkan sesuatu selain Allah, kamu syirik. Syirik inilah diantara kesalahan yang nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah diduakan. Wong istri kamu diduakan aja rame, Coba kamu kawin lagi kalau nggak rame, bisa perang Bratayuda di rumah. Ini Allah kamu duakan. Gimana? Allah itu nggak mau diduain, nggak mau. Kamu beramal, sholat namanya, puasa, atau zakat, atau haji. Terus niatnya kamu bagi dua nih. Separuh niatnya untuk Allah, separuh niatnya untuk dunia. Ya Allah, saya sholat, mudah-mudahan biar lancar dunia ya Allah, biar hasil kemudahan, biar. Tapi niatnya lillahi ta'ala, tapi harapannya sholat bisa bikin dia lancar. Apa kata Allah? Kalau sholatnya kamu bagi dua, ambil semua buat kamu, saya nggak mau, kata Allah. Allah nggak mau dimadu, nggak mau. Allah nggak mau diduain, nggak mau. Semua amal yang kita lakukan Allah hanya mau itu untuk Allah, nggak dibagi-bagi sama yang lain. Kalau dibagi-bagi niatnya justru nggak diterima sama Allah. Ambil semuanya. Kamu niat puasa karena ini, niat haji karena ini, niat zikir karena ini, niat sekolah karena ini. Apa selagi niatnya selain Allah, Allah ambil. Allah nggak terima itu. Kecuali orang yang ibadahnya ikhlas. Apa ikhlas? Murni sholatnya karena Allah. Dia nggak pernah ngungkit-ngungkit sholatnya. Nggak pernah nuntut, ya Allah kan saya udah sholat, kenapa kok nggak pernah. Ketika saya sholat itu saya serahkan kepada Allah. Allah yang perintah dan ini miliknya Allah. Ketika kita haji, Allah yang perintah, ini miliknya Allah. Jadi nggak pernah diungkit-ungkit. Itu namanya murni karena Allah. Nah kalau masih beramal, masih diungkit-ungkit, ya Allah saya udah duha melulu, masih begini aja, gimana sih? Berarti duhanya dicabang dua. Satu lillahi ta'ala, satunya pingin fulus. Maka Allah lepas. Nggak diterima yang begitu. Allah nggak mau amal yang kita lakukan itu diduakan atau dibagi niatnya pada selain Allah. Allah mau amal yang kita lakukan ya murni karena Allah. Maka orang yang bisa mengetahui itu ya yang kenal perbuatannya Allah. Kalau kamu ngaji, kenal sifat-sifatnya Allah, kenal perbuatannya Allah, maka kamu akan tahu, oh ini semua ya yang menciptakan Allah. Sholat saya ya karena Allah, sehat saya karena Allah, badan saya begini ya diciptakan oleh Allah. Hingga semua itu bisa jadi jalan kita senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita berlaku terlibat pada kesyirikan. Karena syirik ini di antara sesuatu yang harus kita antisipasi. Jangan sampai kita mati membawa hati yang syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah tahu dua perbuatan ini, bahwa perbuatan makhluk baik yang itu diakui karena dititipkan kekuatan Allah atau karena dari dirinya sendiri, kedua-duanya tidak menghasilkan apapun. Terus yang ketiga, sifatnya perbuatan makhluk, apalagi sifatnya makhluk, hudusul alam bi asrihi, bahwa seluruh alam ini secara keseluruhan baru. Apa artinya baru? Diciptakan oleh Allah. Baru itu sesuatu yang tadinya nggak ada terus jadi ada. Sesuatu yang tadinya nggak ada terus jadi ada, ini nggak bisa muncul dengan sendiri. Nggak bisa pula dimunculkan oleh makhluk yang lain, nggak bisa. Ada hujan bikin sakit, nggak bisa. Ada cabai bikin mules, nggak bisa. ada kopi bikin melek, nggak bisa. Yang bisa bikin alam, yang bisa bikin barang baru, ya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus mengakui sifatnya makhluk yang ketiga, bahwa seluruh makhluk ini baru, dan barang baru itu penciptanya hanya Allah. Gak ada di alam ini yang gak baru, gak ada. Mau itu matahari, mau itu langit, mau bintang, mau bumi, mau apa saja, semuanya baru. Kenapa? Karena dia tadinya nggak ada, lalu jadi ada. Setiap yang keadaannya demikian, dia baru. Setiap yang baru pasti diciptakan, dan penciptanya esa hanya Allah. Ini faedahnya kita ngerti perbuatan Allah, hingga kita nantinya nggak akan lagi menuduh ada sesuatu muncul dari selain Allah. Nah, kalau ditanya, loh kenapa kok Allah bikin begini sama saya? Kan saya nggak mau begini. Kamu dibikin sama Allah. Allah itu nggak pamitan bikin kita, nggak. Bro, lu gua bikin ya, nggak pamitan nggak. Atau nongol jadi aja. Saya tanya, kamu pernah dulu dapat surat rekomendasi atau saya mau ciptain kamu ya Koim ya, nanti zamannya Pak Jokowi, pernah begitu? Enggak ada. Allah mau bikin kita jadi laki-laki, izin enggak dulu? Pamitan? Ya enggak. Allah mau bikin apa aja terserah dia, enggak bisa protes. Kenapa kok saya bikin begini? Apapun yang diciptakan oleh Allah itu semuanya diliputi di ilmunya Allah. Allah tahu apa saja yang akan diciptakan, dan Allah tahu mana yang baik, mana yang buruk, hingga kita senantiasa berharap apa yang diciptakan oleh Allah selalu ada kebaikan untuk saya, ada kemaslahatan untuk saya. Walaupun dalam dohirnya kelihatannya yang kita peroleh perkara yang buruk, tapi kita berharap hasilnya menjadi hasil yang baik. Kayak kita minum obat, pahit nggak? Tapi kepahitan itu menghasilkan sesuatu yang baik, gitu loh. Nah, karena saya itu minum obat sesuatu yang pahit, ya saya mau pingin nanti setelah minum obat bisa dapat sehat. Kalau orang Jawa nyebutnya namanya merih. Ngerti Pak ya? Merih. Merih itu menyusahkan diri. Orang Jawa kalau punya hajat, kadang tidur di bawah dipan 7 hari. Kenapa? Nyusahin diri. Kata dia, kalau kita udah bersusah-susah, nanti Tuhan kasih jalan keluar yang baik, gitu loh. Kalau orang itu kok seneng-seneng terus, gimana hajatnya mau dikabulkan? Biar hajatnya dikabulkan gimana? Merih, melakukan sesuatu yang menyusahkan dirinya, hingga sampai nanti Tuhan kesian. Kesian banget nih orang, ya Allah. Kayak seorang anak kecil minta sepeda nggak dikasih, terus mojok dia di pojok, nggak mau makan, nggak mau, pokoknya kalau belum dikasih nggak mau. Lama-lama orang tuanya kesian deh, lo sini deh gua beliin deh, gitu. Itu akidah orang Jawa begitu tuh. Jadi namanya merih, ngelakuin sesuatu yang pahit-pahit biar dapat sesuatu yang manis. Lah begitu boleh nggak? Selagi itu nggak keluar jalan syariat, ya nggak apa-apa, namanya usaha. Tapi kalau sudah keluar jalan syariat, ya nggak boleh. Wong yang namanya harapan kita kepada Allah, cukup kita doa. Allah nggak nyuruh kamu petingkah yang macam-macam, enggak. Oh kalau pengen kawin harus gini dulu, nggak ada. Kalau pengen kawin, cari fulus, cari harimnya, terus minta, ngapain lagi? Oh, kalau mau kawin harus kayang dulu 17 kali maunya, atau naik pohon yang tingginya 2 meter. Nggak ada. Kalau mau kawin ya doa, punya duit, ambil perempuannya, kasih mahar, dijab kabul, selesai gitu. Jadi nggak ada yang namanya merih nggak ada di dalam Islam begitu. Kalaupun kita kok mendapatkan hal yang pahit, ya biasa orang kalau pas kena pahit berharap setelahnya timbul yang manis. Biasanya habis gelap, gelap lagi juga boleh. Cuman umumnya habis gelap terang gitu loh. Makanya kalau sudah kita itu mengalami kegelapan, ya Allah ini kapan terangnya? Berharap Allah yang merubah sesuatu. Dan kita nggak bisa merubah, yang lain pun nggak bisa merubah, siapapun nggak bisa merubah. Contoh, sekarang malam, saya pingin buru-buru siang. Coba, ada nggak yang bisa bantu saya bikin siang? Hah? Atau bantu saya mempercepat hilangnya malam? Ada? Ente mau minta bantuan siapa aja yang nggak bisa? Tolong dong nih biar malam cepat hilang gimana? Ya nggak bisa, tunggu sampai nanti Allah menghilangkan malam, menggantinya dengan siang gitu loh. Jadi kamu jangan tertipu. Oh, si Anu telah berusaha begini. Terus pas kejadian, terus kamu anggap si Anu yang merubahnya. Enggak ada. Yang merubah adalah Allah. Kerjanya kita hanya usaha. Nah, ini secara hakikat harus kita imani demikian. Hudusul alam biasri, hingga perbuatan kita baik dengan kuah, baik perbuatan dengan tabiat, itu semua nggak bisa menghasilkan apapun. Yang menghasilkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun secara syariat ada yang namanya sopan santun. Beda nih. Apa sopan santunnya? Kalau kita ngomong yang baik-baik datang dari Allah, yang buruk datang dari kita. Itu namanya sopan santun, bukan keyakinan. Kalau keyakinan, hudusul alam bias, semuanya Allah yang bikin. Mau itu kebaikan, mau itu keburukan, mau itu manis, mau itu pahit, yang bikin itu nilai apa itu? I'tikad, keyakinan. Beda dengan sopan santun atau adab. Kalau adab, ini tata cara atau ajaran Nabi tentang bagaimana kita bersikap kepada Allah, seperti yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya Allah, fa idza maritu wa huwa yashfi. Apabila saya sakit, maka Allah yang menyembuhkan saya. Itu namanya sopan. Bukan kalau Allah bikin saya sakit, Allah pula yang menyembuhkan. Itu i'tikad. Beda nih. Jadi ada sesuatu yang harus kita tanam di hati kita, nggak boleh kita keluarkan. Ada sesuatu yang harus kita keluarkan untuk bisa didengar atau dipahami oleh orang lain. Jadi ada amal batin, ada amal dohir. Jangan kamu anggap amal itu semuanya amal dohir semua. Harus ada amal batin. Maka diantara rukun iman itu termasuk amal apa? Batin. Cukup diyakini, cukup diperdomani, cukup diiktikadkan. Seperti khairihi wa syarrihi minallah. Segala yang baik, segala yang buruk datang dari Allah. Itu namanya nilai apa? I'tikad, nilai iman. Tapi ketika ada kiai, ustadz bicara tentang yang baik-baik datang dari Allah, yang jelek datang dari kita, namanya apa itu? Sopan santun, adab. Begitupun kita doa, ya Allah, saya dalam kesusahan, ya Allah, berikan jalan keluar. Ya Allah, saya sakit, datangkan kesehatan ya Allah. Ya Allah, saya kok bodoh, tolong jadikan saya orang yang pinter ya Allah. Ya, itu namanya sopan santun begitu doa, nggak terus ya Allah. Ente bikin saya bodoh mau dipinterin ya Allah, itu namanya nggak sopan begitu. Walaupun itu keyakinan, tapi keyakinan jangan dikeluar, cukup disimpan dalam hati. Yang dikeluarkan sesuatu yang diatur syariat yang adanya sopan santun. Maka orang mukmin itu ketika punya dua amal ini mestinya dia beres. Dia bisa tahu mana perbuatan Allah, Allah menjadikan segalanya, dan dia tahu mana perbuatannya makhluk yang isinya hanya usaha, ikut perintah Allah, punya adab kepada Allah, punya sopan santun kepada Allah, hingga nanti setiap perbuatannya, perkataannya mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perkara jais. Ya, di jais itu bicara apa? Perbuatan Allah. Sifatnya ada dua. Yang pertama, tidak mengambil keuntungan. Yang kedua, tidak wajib menciptakan sesuatu. Adapun sifat yang diperbuat, yang pertama, makhluk tidak bisa menciptakan sesuatu dengan kekuatan yang ada pada dirinya. Makhluk yang kedua, makhluk juga tidak bisa menciptakan sesuatu dari tabiat yang ada pada dirinya. Yang ketiga, harus kita yakini seluruh alam ini baru diciptakan oleh Allah. Berarti orang yang tahu lima ini akan tahu perbedaan antara perbuatan Allah dan perbuatan makhluk. Kalau nggak tahu, kamu akan jadinya sadar nggak sadar, sengaja nggak sengaja, pasti kamu akan mendatangkan sekutu bagi Allah. Lah kalau syiriknya kamu bawa sampai mati, kamu mati dalam keadaan syirik kepada Allah. Ya, contohnya apa? Orang sakit mau minum obat. Begitu ngambil obat, lagi diambil obatnya jatuh pecah. Begitu pecah hatinya ngomong, ya Allah, ini gara-gara obatnya pecah saya jadi mati loh. Matinya gara-gara nggak minum, namanya apa itu? Syirik. Matinya su'ul khotimah. Mestinya bagaimana? Mau obatnya jatuh, mau obatnya tertelan, ketika mati ya Allah, sampai sinilah jatah umur saya yang kau tentukan ya Allah. Begitu mestinya. Mau minum obatnya dua karung, kalau jatahnya koid, ya koid, gak maju, gak mundur lah. Ya astaghfiruna sa'atan wala yastakdimun. Ini yang harus kita yakini, itu etikot kita. Gak boleh bergeser dari itu, kita gak boleh. Bergeser dari itu, kamu syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan oleh Allah keyakinan yang baik, iman yang baik, akal yang sehat, akal yang cerdas, senantiasa bisa berpikir mengenal Allah, tambah iman kita kepada Allah, tambah dalil biar tambah yakin kepada Allah, sampai nanti akhir hayat kita tetap mengesahkan Allah, mengeluarkan semua kesyirikan dalam hati kita. Amin ya Rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة لكل عوبة واستر لنا عوراتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى عليه أنت الحبي وآله وصحبي داد طمس صحبي والحمد للإله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.